Nah, ini guys, kalau mode drive, kalau dalamnya itu yang masuk itu harus betul-betul diperhatikan, itu kan kelihatan itulah, kena lampu-lampu itu biar nanti kesorot lampu enggak kelihatan gelombang itu. Makanya ini sambil dinyalakan lampunya biar ketahuan yang gelombang guys. Kalau nggak dinyalakan lampunya kan nggak kelihatan itu gelombang-gelombangnya. Nah, ini juga. Nah, ini kamar mandi utama guys. Nah, nanti ini kaca full ini karena juga jadi kelihatan bagus sekali. Nah, itu nanti itu kaca. Nah, sana juga sama guys. Nah, ini yang tengah ini nanti wastafelnya di tengah-tengah ini. Itu nanti ada kacanya tuh. Nah, ini kalau klosetnya di daerah sini. Ini kloset sebelah sini, nanti showernya sini. Nah, ini nanti area showernya. Jadi ini banyak lekukan-lekukan guys, jadi agak lama, tapi setelah jadi ya kelihatannya kan bagus sekali ya, tak kaku. Ini kira-kira 1 bulanan lagi sudah selesai semua, keramik-keramik sudah selesai, tinggal tangga ini guys. Nanti atasnya dikasih kaca, jadi air hujan nggak masuk sini. Biasanya kan void di tengah-tengah tangga ini. Kelihatan bagus sekali ini, jadi nanti sudah finishing. Dan cocok area tangga. Nah, di sebelah sini terpasang batu ini sih, jadi kelihatan adem. Nah,
Ya ini temboknya cuma diekspos kayak gini guys, nggak dicat ini ya, warnanya kayak gini. Ini kusen-kusennya sudah siap semua, tapi belum dipasang ini merek Britaka. Kali poinnya ini kamar mandi, ini juga kamar mandi guys. Nah, ini tangga menuju ke dek atas, ke palang sana guys, menuju ke tandon. Nah, ini juga nanti atasnya kaca ini guys. Semua ini. Nah, ini perpaduan ini temboknya tekstur itu. Nah, yang ini pasang bata. Luas sekali guys, makanya ini saya ngerjakan itu sudah 1 tahun lebih 2 bulan ini belum selesai guys.